Hari ini saya datang diundang oleh Keluarga Besar Baldika Bali yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya ke-19. Tentu saya atas nama pemerintah dan Badung mengucapkan dirgahayu hari ulang tahun Baldika Bali yang ke-19. Mudah-mudahan dari ulang tahun yang ke-19 ini Baldika Bali bisa menjalankan visi misinya, terutama menjaga Bali dengan penuh kedamaiannya. Dan tadi kita juga sudah banyak dipertontonkan pada acara ini adalah bagaimana dua kekuatan organisasi kemasyarakatan di Bali yang selama ini diidentikan dengan satu persaingan, ternyata pada hari ini di hari ulang tahunnya yang selamat ini benar-benar Baldika Bali dan Laskar Bali menunjukkan komitmennya untuk bersama-sama bersinergi bahu-membahu dalam rangka menjaga kedamaian di Indonesia.